Biodata profil Rahmawati Soekarnoputri, putri Presiden pertama Soekarno meninggal pada 3 Juli 2021. Rahmawati Soekarnoputri meninggal dunia pada Sabtu 3 Juli 2021. Informasinya, Rahmawati meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Berikut informasi tentang meninggalnya saudara Megawati Soekarnoputri. Kabar meninggalnya politisi Partai Gerindra ini dibenarkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, saat dikonfirmasi Kompas.com. Hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, belum diketahui apa penyebab adik Megawati Soekarnoputri ini meninggal dunia. Hajah Rahmawati Soekarnoputri SHMH atau bernama lengkap Diah Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bung Karno ini menjalani pendidikannya di Jakarta. Sekolah dasarnya diselesaikan di SD Perguruan Cikini, lalu dilanjutkan SMP Perguruan Cikini dan SMA Santa Ursula, Jakarta. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan ke Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Rahmawati berkuliah S1 Hukum di Universitas Bung Karno pada tahun 2002 dan lulus meraih gelar Sarjana Hukum. Ia lalu berkuliah S2 di tahun 2017 dan meraih gelar Magister Hukum di kampus yang sama pada tahun 2020. Dalam berpolitik, Rahmawati kerap berganti partai. Pada tahun 2002 hingga 2012, dia menjadi petinggi Partai Pelopor. Kemudian, tahun 2012 hingga 2014, dia pindah ke Partai Nasdem. Dan tahun 2015 hingga sekarang, dia berada di Partai Gerakan Indonesia Raya. Sepanjang hidupnya, Rahmawati pernah menikah dengan 3 pria. Pernikahan pertama dengan Dr. Martomo Parwatman alias Tommy Marzuki pada tahun 1969. Pernikahan pertama Rahmawati tersirat kisah sedih di baliknya. Ketika menikahkan anaknya, saat itu Soekarno menjalani tahanan rumah dan selalu dijaga ketat oleh tentara. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memperlakukan proklamator RI ini sebagai pesakitan. Soekarno tak punya uang simpanan di akhir hidupnya. Ketika salah satu putrinya hendak menikah, Soekarno tak punya uang. Dengan malu dan terpaksa, dia meminta bantuan salah seorang istrinya, Yurike Sanger, untuk mencarikan utangan 2 juta rupiah. Dengan pengawalan ketat, Soekarno menemui Yurike. Wanita itu menangis melihat Soekarno tak ada lagi kegagahan yang dulu tampak.